Selamat datang ke channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara mudah untuk kita menyemai ranting daripada pokok bougainvil ataupun pokok bergetas. Baiklah teman-teman, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, pastikan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan kongsikan kepada anda satu cara mudah untuk kita menyemai ranting beberapa pokok bunga bougainvil ataupun pokok bunga kertas. Oke, pertama sekali teman-teman, kita lihat kepada peralatan ataupun bahan-bahan yang kita perlu sediakan sebelum kita menyemai ranting beberapa pokok bunga kertas. Oke, pertama sekali teman-teman, kita perlu sediakan ranting daripada pokok bunga kertas. Oke, ranting. Untuk ranting ini teman-teman, pastikan anda memastikan ranting itu dalam keadaan subur seperti ini. Subur ya, subur dan sehat. Oke, untuk mendapatkan bunga yang cantik, anda boleh mendapatkan ranting ini daripada induk pokok bunga kertas yang sudah memiliki bunga yang cantik. Oke, itu tipsnya. Tips keduanya, sekiranya anda ingin menjadikan ranting daripada pokok bunga kertas ini sebagai sebuah bahan bonsai dan lingkungan bonsai, anda boleh memilih ranting yang sudah dalam keadaan bengkok-bengkok. Okay, ataupun lurus seperti ini boleh juga. Ini tergantung kepada bagaimana bonsai yang akan anda buat nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekiranya anda ingin menginginkan hasil semaian ini nanti cepat berbunga, ambillah ranting daripada pokok bunga kertas yang sudah pernah berbunga. Okey, itu adalah empat, ketiga tips untuk anda mengetahui berkaitan dengan ranting pokok bunga kertas ini. Okey, lepas tu teman, kita sediakan bekas. Ini adalah gelas plastik, mana gelas plastik yang sudah tidak dipakai lagi. Berarti kita tepuk lubang ke bawah tu. Lepas tu kita masukkan perangkap nyamuk sebagai penghadang untuk mengelakkan media tanam keluar daripada gelas ini nanti. Okey, itu. Lepas tu kita sediakan air hujan. Okey, ini penting teman. Ini sangat penting ya. Air hujan adalah ataupun air telaga ataupun air perigi merupakan dua jenis air yang sangat sesuai untuk anda menyemai ranting pokok bunga kertas. Okey, kerana di dalam air hujan tidak mempunyai kandungan klorin. Okey, dan ini juga kerana ranting daripada pokok bunga kertas ini teman-teman masih tidak mempunyai akar lagi. Itulah mengapa kita perlu menggunakan air hujan. Okey, lepas tu kita sediakan media tanam. Okey, untuk media tanam ini teman-teman, ini tergantung kepada anda. Okey, apakah yang anda mudah perolehi, sama anda boleh mudah memperolehi tanah organik ya, ataupun tanah kompos. Okey, kompos boleh digunakan ataupun anda boleh menggunakan tanah biasa saja. Contohnya tanah seperti buah-buah pokok dia ya. Buah pokok pisang, buah pokok buluh boleh, ataupun hasil reputan daripada dahan-dahan ataupun batang-batang pokok kelapa sawit boleh juga digunakan. Okey, yang penting jangan ada campur baja. Okey, baiklah teman-teman, kita teruskan ke langkah seterusnya. Satu lagi jangan kita lupa ya. Untuk membantu percepatkan tumbuhnya akar pada ranting pokok bougainvil ini nanti, anda boleh menggunakan serbuk perangsang akar, sama ada serbuk itu ataupun perangsang akar semula jadi ya. Jadi untuk perkongsian saya pada kali ini, saya menggunakan serbuk akar ini kimia serbuk ya. Anda juga boleh menggunakan perangsang akar semula jadi seperti bawang merah, bawang putih ataupun lidah buaya boleh juga ya. Itu ataupun anda rendam dengan air. Lepas tu apabila sudah tumbuh akar, anda boleh mulai menanam ataupun memang sudah. Okey, baiklah teman, teruskan kepada langkah seterusnya. Anda ambil ranting pokok bunga kertas ini tadi ya teman ya. Yang penting kita buang dulu ya, kita buang dulu durinya dan kita buang dulu daunnya. Ini saya sudah buang ya teman. Okey. Lepas tu untuk membantu mempercepatkan banyak tumbuhnya akar dan membantu memperbanyak ke tempat tumbuhnya akar nanti teman-teman, kita lakukan sedikit pengupasan di bahagian pangkal bawah. Ni. Bawah ni ya. Okey, kita kupas sedikit sama ada menggunakan pisau ataupun menggunakan apa saja benda yang sesuai untuk anda gunakan. Okey, untuk perkongsian saya pada kali ini, saya menggunakan mata jilet ataupun pisau cukur ni teman-teman. Mata cukur sebagai bahan untuk saya ataupun alat untuk saya mengupas kulit ni. Okey, kita kupas. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kita kupas sedikit. Tidak perlu terlalu banyak. Sedikit. Yang penting ada tempat untuk tumbuh akar nanti. Okey. Nampak macam tu. Kita kupas mentul. Nampak kan? Okey. Satu lagi. Kita kupas ya teman, sama-sama seperti tadi ya.
tidak perlu terlalu besar ya. Kupas ya teman. Oke, apabila kita sudah selesai mengupas kulit ini ya teman, langkah seterusnya ialah apa yang kita perlu lakukan di sini teman. Kita kan ada air menghujan tadi kan. Apa yang kita perlu lakukan kepada air hujannya? Oke, pertama sekali teman kita buka dulu botolnya. Lepas itu kita celupkan sedikit. Oke, oke. Ranting daripada pokok pengetahnya ke dalam air hujan. Sedikit saja biar lembab. Oke. Tak perlu terlalu banyak eh. Tak perlu sekejap saja. Oke, tentu. Oke, ambil keluar. Tentu. Oke, ambil keluar. Kemudian teman yang kita perlu lakukan di sini ialah kita akan celupkan ranting daripada pokok kertas ini tadi teman ya. Ini tadi yang kita kupas tu bahagian yang kita kupas ingat ke dalam serbuk perasa akar ni. Oke. Kita celupkan ke dalam serbuk perasa akar ni. Yang penting di sini tuan-tuan pastikan bahagian yang kita kupas tadi betul-betul disapu, terkena oleh serbuk perasa akar tu tadi. Ha, seperti ini nampak. Macam tu, nampak. Okey, ha, macam tu. Semua bahagian kita kupas terkena serbuk perasa akar tadi. Okey, macam tu. Kita pergi dulu ya. Kita ambil dua lagi. Kita buat sama seperti tadi teman. Pergi dulu. Okey. Satu lagi. Okey. Dah. Dah. Okey, langkah seterusnya adalah teman-teman, kita akan sediakan media tanam ataupun tanah tadi teman-teman ya. Ataupun pasir kasar. Kita masukkan ke dalam gelas ni. Okey. Kita masukkan ya. Dalam gelas ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, setiap pekerjaan lah mulakan dengan bismillah. Oke, seperti ini tentu. Kenapa? Karena setiap kita lakukan apabila kita mulakan dengan bismillah, insyaallah kita akan mendapat berkatnya. Oke. Kita padatkan. Ingat teman, padatkan sedikit ah. Penting untuk memadatkan teman kerana ini adalah untuk memastikan ranting daripada pokok kertas ini nanti akan cukup dalam keadaan kukuh ya, tidak bergoyang. Okay, mengapa perlu kukuh teman? Ini adalah untuk mengelakkan stres. Apabila stres, mungkin ranting daripada pokok kertas yang kita semai ini lambat tumbuh ya, kerana ia tidak padat, tidak menyentuh benar-benar dengan tanah ini. Okay, itu tujuannya. Mengapa kita perlu memadat? Okay, bantu. Itu teman. Okey, lepas tu teman langkah seterusnya ialah kita ambil ranting kita sudah sapu dengan serbuk perasa akar tu teman, kita cucukkan ke dalam gelas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu. Nampak? Padatkan lagi. Okey, masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Padatkan juga teman ya. Okey. Terus bismillah. Okey, kita padatkan. Itu ya teman-teman ya. Padatkan macam tu. Lepas tu teman-teman, apabila kita sudah selesai melakukan pemadaman seperti itu ya teman-teman ya. Kita dah padatkan ya. Kita siram sedikit air. Macam tu. Tidak perlu terlalu banyak ya. Okey, untuk tanah ini tadi teman ya. Untuk tanah ini tadi, saya menggunakan tanah lembab. Dalam keadaan lembab. Okey, lembab. Tidak terlalu kering, tidak terlalu basah. Ini adalah bertujuan untuk memastikan ranting yang kita semai ini teman-teman sentiasa dalam keadaan lembab. Tidak terlalu kering dan terlalu basah. Ini adalah bertujuan untuk memastikan ranting ini teman-teman sentiasa dalam keadaan yang subur ya. Segar macam itu. Okay. Tidak perlu terlalu basah ya. Dan lembab saja dalam keadaan lembab. Okay. Apabila kita sudah selesai melakukan penyemaian seperti ini teman, langkah seterusnya ialah kita akan bungkus ya. Kita akan bungkus semaian ranting pokok kertas ini dengan menggunakan kertas plastik seperti ini. Okey. Langkahnya kita terbalikkan kertas ini teman. Kita terbalikkan ya. Lepas tu kita mudah untuk membuat kertas ini jadi besar seperti ini. Nampak? Mudah kan? Jadi memudahkan kita untuk menukupnya. Macam tu bismillahirrahmanirrahim. Okey. Langkah seterusnya teman, kita sediakan gelang getah tadi ya. Kita sediakan getah. Lepas tu kita ambil ni, kita letak macam tu. Tipsnya teman mudah ya, kita letakkan gelang getah ni ke dalam tangan tertentu, nampak macam tu, mudah kan. Itu kita ambil kita ni, kita lipat sedikit-sedikit tu.
kemudian kertas, itu kita masukkan, tarik ke lantai tadi ya, tarik pintu, nah, masuk pintu, itu kita buat pintu, clear, oke, okay. Mudah kan? Okay, mudah kan? Tidak, saya terus tambahin kertas. Mengapa kita perlu membungkus ini, teman? Okay, tujuan utama kita membungkus seperti ini adalah untuk membantu mengekalkan kelembapan, teman. Membantu mengekalkan kelembapan pada media tanam dan juga ranting yang kita semai ini. Nah, itu tujuan kita melakukan penyumbapan atau pembungkusan seperti ini untuk mengekalkan kelembapan. Okay. Bagaimana cara kita untuk mengekalkan kelembapan media tanam atau tanah ini, teman? Caranya lah berubang kan? Kita ambil satu bekas, kita tak bahas itu. Lepas itu, kita masukkan sedikit air dalam ini. Okey, kita masukkan air dalam bekas ni, cuma masukkan. Tidak perlu terlalu banyak, sedikit cukup, okey. Untuk memastikan media tanam ini ataupun tanah ini sentiasa dalam keadaan lembab. Itu caranya. Kenapa? Sebab kita boleh membuka ni. Okey, kita tidak boleh membuka bungkusan kita mempengiran. Itu kita letak air dalam ini saja, okey. Kenapa kita tidak boleh membuka menutup, teman? Ini adalah untuk mengelakkan stres pada ranting pokok ini. Okey. Baiklah, teman. Seterusnya, bila kita sudah selesai melakukan penyemaian seperti ini, langkah seterusnya, teman, yang anda perlu lakukan di sini adalah anda hendaklah memastikan semaian anda ini sentiasa dalam keadaan yang lembab dan medianya. Dan sentiasa selamat daripada gangguan hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan juga ayam. Lepas itu, letakkan di tempat teduh, ya. Okey. Yang penting, masih terkena sinaran matahari. Itu yang penting. Dengan dalam bilik, dengan rumah, tak boleh. Okay? Letakkan di bawah pokok ataupun tepi bangunan. Penting dapat menerima sinaran matahari. Tidak secara langsung. Jangan letak tempat luas, tapang. Okay? Nanti putih. Okay. Baiklah, teman. Sebelum saya mengakhiri pokoknya siapa hari ini, mari kita sama-sama lihat satu hasil. Satu hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan tutorial ataupun kaedah yang sama, teman. Ya, dengan menggunakan kaedah yang sama, ya. Okay. Kita lihat satu hasil. Saya tangkap oleh ini. Okey, baiklah. Mari kita lihat ya. Hasilnya. Okay. Dia teman. Dia lah satu hasil ya. Juga menggunakan ranting. Ini ranting. Atas. Okey, nampak. Ya. Ini teman. Dan menggunakan cara yang sama ya. Nampak. Hasilnya. Nampak. Dengan menggunakan media tanam yang sama. Nampak. Gelas yang sama. Nampak. Ini saya sudah semai lebih kurang 1 hingga 2 bulan lepas. Nampak. Okey, hasilnya dengan menggunakan cara yang sama, insyaAllah teman-teman akan juga dapat hasil seperti ini. Okey, baiklah teman. Kita dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini, yaitu salah satu cara kita menyemai ranting di perahu rumah kita dengan cara mudah. Okey. Baiklah teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini manfaat untuk anda semua ya. Silakan anda aktifkan tombol notifikasi, like, komen dan share supaya anda menjadi orang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru pada Jalan Nazir Abdullah. Okey, baik teman-teman yang masih belum subscribe, silakan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu sangat mudah. Bila kita menyaksikan dan bermanfaat, insyaAllah kita juga akan mendapatnya. Baiklah teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya hari ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berdapat sepanjang dari dunia sampai jum. Sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, salam satu bagi, salam mandi, assalamualaikum, bye-bye.